إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Hadirin kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesekian kalinya kita menyatakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bosan, yang tidak pernah jemu, yang tidak pernah berhenti untuk terus memberikan dan memberikan kepada kita semua nikmat-nikmat yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Dan di antara semua nikmat yang sangat luar biasa itu adalah nikmat kekuatan, kesempatan dan kemauan untuk datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, untuk datang memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala di rumahnya ini, untuk sama-sama kita bersujud kepadanya, untuk sama-sama kita rukuk kepadanya, untuk sama-sama kita memperbaharui taubat kita kepadanya, untuk sama-sama kita memohon ampun kepadanya. Sebab seperti yang sering kita ungkapkan di dalam berbagai majlis-majlis kita, setiap kali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan seperti ini, maka sudah seharusnya kita betul-betul menghargai kesempatan ini, menghargai nikmat ini, karena mungkin ini adalah nikmat, ini adalah kesempatan terakhir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk datang memenuhi panggilannya. Karena mungkin ini adalah kesempatan terakhir yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk sujud kepadanya, untuk rukuk kepadanya, untuk bertaubat kepadanya, untuk beristighfar kepadanya. Dan setelah ini tidak ada lagi kesempatan lain untuk kita melakukan semua kebaikan itu. Tidak ada lagi kesempatan bagi kita semua untuk memenuhi panggilan Allah datang ke rumahnya ini. Sebab mungkin sudah tiba waktunya bagi kita untuk memenuhi panggilan Allah yang lainnya, yaitu panggilan untuk meninggalkan dan menyelesaikan episode kehidupan kita di atas muka bumi ini. Salawat dan taslim marilah kita sampaikan dan kita ucapkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang kita kasihi, yang telah menjadi salah satu penyebab utama kita mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Nikmat menjadi seorang muslim, nikmat menjadi seorang hamba yang masih setia memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada kita tentang sebuah penyakit yang sangat berbahaya.
yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa yang sangat populer, yang biasa kita ucapkan, yaitu doa yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajazi wal kasali. Duhai Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari yang pertama adalah alham, kegelisahan, wal hazan, dan kesedihan, wal ajaz, dan kelemahan. Lalu yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wal kasali, kemalasan. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita tentang bahaya keempat penyakit ini. Gelisah, sedih, lemah, dan yang terakhir adalah malas. Karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas penyakit yang keempat, yaitu penyakit kemalasan. Kemalasan ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya, dan saking berbahayanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai perlu mengajarkan kepada kita sebuah doa untuk mohon perlindungan kepada Allah supaya kita tidak menjadi manusia yang pemalas. Dan kalau kita mengidap penyakit malas, maka banyak sekali bencana yang akan datang dalam kehidupan kita di dunia ini dan juga di akhirat. Itulah sebabnya mengapa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan sifat pemalas ini sebagai salah satu sifat orang-orang munafik. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan bagaimana kondisi dan keadaan orang-orang munafik itu ketika mereka diajak untuk mengerjakan salat. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka, orang-orang munafik itu, berdiri mengerjakan sholat, apakah orang-orang munafik itu tidak mengerjakan sholat? Tidak. Mereka mengerjakan sholat. Mereka mengerjakan sholat. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini sudah tidak membahas lagi tentang orang yang tidak mengerjakan sholat, tetapi Allah menggambarkan kepada kita tentang kondisi orang yang mengerjakan sholat, tetapi bagaimana kondisinya? Qamu kusala, mereka berdiri mengerjakan sholat dalam keadaan malas-malasan. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyematkan, melekatkan sifat pemalas ini sebagai salah satu sifat orang-orang munafik. Dan di dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa la ya'tuna sholata illa wa hum kusala." Dan orang-orang munafik itu tidak datang mengerjakan salat. Allah tidak mengatakan mereka tidak salat, tetapi mereka dikatakan mereka tidak datang mengerjakan salat, artinya mereka datang mengerjakan salat tetapi kondisinya, keadaannya, wahum kusala, mereka dalam keadaan bermalas-malasan. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa sifat pemalas itu adalah sifat yang sangat menakutkan. Sifat yang sangat berbahaya. Dan karena itu,
seorang muslim sejati seharusnya bukan seorang pemalas. Tidak ada orang muslim seharusnya yang menjadi pemalas. Karena Islam bukan agama orang-orang pemalas. Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu semangat, untuk selalu bekerja, untuk selalu melakukan kebaikan. Karena itu, hidup menjadi seorang pemalas atau kehidupan orang-orang pemalas itu bukan kehidupan yang asyik. Kehidupan para pemalas itu bukan kehidupan yang asyik. Siapa bilang hidup malas-malasan itu enak? Para pemalas sesungguhnya adalah tidak lebih dari sekumpulan orang-orang yang tidak punya tujuan hidup yang jelas. Tidak punya cita-cita yang jelas. Tidak tahu mau berbuat apa. Tidak tahu harus melakukan apa. Sehingga mereka hanya tinggal tidur, tinggal menonton televisi, tinggal berpangku tangan, dan tidak tahu harus melakukan apa. Dan itu bukan ciri seorang muslim. Itu bukan ciri seorang yang beriman. Karena seorang muslim, seorang beriman punya cita-cita yang tinggi, yaitu mengejar surga Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan tentang seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dikisahkan tentang Abdullah ibnu Mas'ud ketika beliau menghadapi sakaratul maut, ketika beliau tidak lama lagi akan meninggalkan dunia ini, beliau mengucapkan sebuah munajat kepada Allah. Sebuah munajat kepada Allah yang sangat luar biasa, yang menggambarkan bagaimana seorang muslim itu menjalani kehidupan dunia ini. Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud mengatakan, Allahumma innaka ta'lamu anni ma kuntu uhibbul hayata dunya. Ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui bahwa aku mencintai kehidupan dunia ini laisa likaryil anhar wala ligharsil ashjar, bukan karena saya senang mencari ikan di sungai atau senang bercocok tanam. Untuk menggambarkan bahwa beliau senang hidup di dunia ini bukan karena mengejar dunia. Kalau untuk bahasa kita hari ini, seolah-olah Abdullah ibnu Mas'ud ingin mengatakan kepada Allah, Ya Allah, sesungguhnya engkau maha tahu bahwa aku senang hidup di dunia ini bukan karena banyak bisnis yang saya urus, bukan karena saya mengejar dunia, bukan karena saya punya banyak kebun yang menghasilkan tanaman, bukan. Tetapi kenapa dia senang hidup di dunia ini, jamaah sekalian? Apa yang menyebabkan kehidupan dunia ini begitu asyik bagi seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud? Apa katanya? Walakinni uhibbul hayata dunya ma uhibbul hayata dunya illa limukabadatil laili tawil. Tetapi aku mencintai kehidupan dunia ini alasannya apa? Tidak lain karena selama di dunia ini aku bisa melewati malam-malam yang panjang dengan melakukan sholat malam. Yang kedua katanya, walidhama'il hawajiri fil harri syadid. Alasannya kenapa saya senang hidup di dunia ini, karena selama di dunia ini saya mendapatkan kesempatan untuk melewati siang yang panas, terik, dalam keadaan berpuasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga kata Abdullah ibn Mas'ud, apa alasannya dia senang hidup di dunia? Yang ketiga katanya,
limukabadatil ulama'i birrukabi inda hilaqi dzikr, supaya saya bisa hadir berdesak-desakan di majlis para ulama, di majlis zikir, di majlis para ulama untuk menuntut ilmu. Jadi seperti itulah gambaran orang-orang beriman. Mereka tidak fobi terhadap kehidupan dunia ini, tidak. Mereka menikmati kehidupan dunia ini tetapi dengan cara yang lain. Alasan mereka menikmati kehidupan dunia ini bukan karena alasan dunia, bukan karena mengejar karir, bukan karena mengurus bisnis, bukan karena yang lainnya, tetapi karena mereka melihat dunia ini sebagai mazra'atul akhirah, sebagai ladang akhirat. Apa alasan kita menikmati kehidupan dunia? Alasan Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menikmati kehidupan dunia ada tiga. Yang pertama, karena di dunia ini dia bisa melewati malam-malam yang panjang dengan melakukan salat tahajud, qiyamul lail. Yang kedua, karena dia bisa melewati hari-hari yang panas dalam keadaan berpuasa kepada Allah. Dan yang ketiga, karena dia bisa melewati hari-hari dunia ini dengan hadir, duduk berdesak-desakan di majelis-majelis ilmu para ulama untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin ini dilakukan oleh seorang manusia yang pemalas? Tidak mungkin. Seorang muslim yang sejati, kalau seperti ini caranya melewati kehidupan dunia ini, maka dia tidak mungkin menjadi seorang manusia yang pemalas. Dan seperti itulah jamaah sekalian, kalau kita membaca kisah-kisah kehidupan orang-orang soleh terdahulu, tidak akan kita temukan bahwa ada di antara mereka itu yang disebut di dalam sejarah hidupnya sebagai seorang pemalas. Sebagai seorang yang senang tidur pagi. Sebagai seorang yang senang menonton televisi, apalagi memang pada waktu itu tidak ada televisi. Sebagai seorang yang tidak pernah melewatkan malam-malamnya menonton pertandingan sepak bola. Diriwayatkan tentang seorang ulama besar bernama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Seorang ulama hadis besar. Digambarkan tentang jumlah gurunya. Jumlah gurunya, jumlah syekh tempat dia belajar Islam. Kalau kita sekarang ini jemaah sekalian ditanya, kira-kira berapa jumlah ustaz, jumlah guru yang sudah Anda datangi untuk belajar Islam? Berapa jawaban kita? 10 orang? 20 orang? 30 orang? 50 orang? Mungkin itu sudah sangat banyak bagi kita. Tetapi coba dengarkan tentang Sufyan Ats-Tsauri. Berapa jumlah guru yang dia datangi untuk mempelajari Islam? Dikatakan bahwa jumlah gurunya adalah 600 syekhin, 600 orang syekh. Bagaimana dia membagi waktu mendatangi 600 orang syekh, 600 orang guru? Dan yang lebih hebat lagi daripada itu adalah seorang ulama yang bernama Abdullah ibn Mubarak, seorang amirul mukminin dalam hadis. Dikatakan bahwa jumlah gurunya adalah 4000 syekhin, 4000 orang syekh, 4000 orang guru. Jadi jangan bangga kalau kita mengatakan bahwa saya sudah belajar kepada 50 orang ustaz, 50 orang syekh. Ini semua menunjukkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah bahwa
orang-orang soleh terdahulu itu bukan orang-orang pemalas. Seorang mukmin sejati bukan orang pemalas. Sebab tidak ada orang pemalas yang mungkin bisa belajar dari 600 orang syekh atau belajar dari 4000 orang syekh. Bahkan dikisahkan tentang seorang ulama hadis dari Irak yang bernama Ali ibnu Asim. Dikisahkan tentang Ali ibnu Asim ini bahwa ketika dia masih pemuda belia, kira-kira umurnya sekitar 12 sampai 15 tahun. Apa yang dilakukan oleh anak-anak kita pada saat usianya 12 sampai 15 tahun? Dan apa yang dilakukan oleh Ali ibnu Asim pada saat usianya 12 sampai 15 tahun? Ayahnya memberikan kepada dia uang sejumlah 100 ribu dirham. 100 ribu dirham. Ayahnya mengatakan kepada Ali ibnu Asim, "Khul, ambil uang ini. Wala ara laka wajhan hatta ta'tiya bi mi'ati alfi hadithin." Ambil uang ini dan saya tidak mau melihat wajahmu wahai anakku sampai engkau pulang dengan membawa 100 ribu hadith. Ambil uang ini, 100 ribu dirham, dan saya tidak mau melihat wajahmu sampai engkau pulang menemui saya dengan membawa 100 ribu hadis. Dan akhirnya tidak berapa lama kemudian Ali ibnu Asim pun pulang menemui ayahnya setelah dia menguasai dan mempelajari 100 ribu hadis, dan dia menjadi seorang musnid, seorang ulama hadis di Irak dengan jumlah murid ratusan ribu orang. Kita lihat, yang seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh para pemalas. Tidak mungkin dilakukan oleh manusia-manusia pemalas. Ini hanya bisa dilakukan oleh manusia-manusia yang mempunyai obsesi yang tinggi, cita-cita yang tinggi, dan tidak memelihara, menyimpan kemalasan di dalam dirinya. Karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi sangat penting bagi kita semua untuk mengamalkan dan membaca doa yang diajarkan oleh Nabi itu. Mohon perlindungan kepada Allah agar tidak menjadi seorang manusia pemalas. Karena malas hanya akan mendatangkan bencana untuk kehidupan kita di dunia ini dan kehidupan kita di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara semua model dan bentuk kemalasan, maka kemalasan yang paling berbahaya untuk seorang muslim adalah kemalasan yang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Banyak orang tidak malas kalau untuk urusan uang. Banyak orang tidak malas kalau untuk urusan dunia. Tetapi sangat banyak orang yang begitu malas ketika diajak untuk mengurus dan memperhatikan urusan akhiratnya. Dan inilah musibah yang terbesar dalam kehidupan kita. Kalau kita malas bertaubat kepada Allah,
Kalau kita malas memohon ampun kepada Allah, kalau kita malas memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita malas sujud kepada Allah, kalau kita malas menjaga pandangan kita, kalau kita malas membaca ayat-ayat Allah, kalau kita malas menghadiri majlis-majlis ilmu, tempat-tempat di mana kita mempelajari agama Allah, inilah kemalasan yang sangat berbahaya, inilah kemalasan yang paling berbahaya dalam kehidupan kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kemalasan yang sama persis yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kedua ayat yang tadi kita bacakan pada awal khutbah ini. Kemalasan orang-orang munafik. Yang ketika berdiri mengerjakan salat, yang ketika datang memenuhi panggilan Allah, mereka datang dan mengerjakannya dalam keadaan bermalas-malasan. Karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari penyakit yang sangat luar biasa ini. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa tidak ada cara lain untuk mengobati dan melawan kemalasan itu kecuali dengan memaksa diri kita. Memaksa diri kita. Sekali lagi, memaksa diri kita untuk meninggalkan kemalasan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menjauhkan kita dari sifat-sifat para pemalas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan tidak memasukkan kita ke dalam golongan para pemalas, agar kita menjadi orang-orang yang selalu semangat dalam mengejar cita-cita akhirat kita, agar kita selalu menjadi orang-orang yang penuh obsesi, penuh semangat dalam mengejar cita-cita syurga kita di akhirat insyaallah. Inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka antas sami' al qarib al mujib li jami'id da'awat, ya qadhi al hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin, wa adhill al syirka wal musyrikin wa man awanahum, ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.